Ladies and gentlemen, oke. Jadi kita di sini lagi berkumpul nih bareng. Ngegas, udah yang ngegas. Anjir. Pada ngegas. Woi kalem woi, kalem woi. Okay. Ini siapa sih mau kusul? Welcome back di channel kita semua. Di sini ada Azrelon, ada Beef, ada Des, ada Nevin, ada. Tadi Beef banget gue dengernya. Des, what do you mean, bro? Yeah. Ada Spotchang, aka False, ada Tronix, dan ada Ocean. Sedunia sekarang ya guys. Sejarah ini. Jadi kita di sini ngapain? Kevin, lu ngapain nyatain muka gue terus? Kita di sini PVP. Kita ngaji. Ya jadi kita di sini guys, kita lagi main satu mini game yang namanya Battle Siege. Jadi kalau kalian apa itu Battle Siege, gue bakal jelasin itu dulu kepada kalian semua di sini-sini soalnya belum tahu ya apa di sini ya kan. Oke. Okay. Jadi di Battle Siege ini kita bakal dipisah jadi tim kreatif dan satu ngapain di sini anjay pergi lu anjay. Bandel banget anjir si Nevin. Suara lu woi. Jadi kita di sini dibagi jadi dua tim, yaitu tim kreatif dan tim survive. Tim kreatif itu di yang untuk tim kali ini adalah Azrelon, gua, dan Beaverly ya. Ini kita bakal jadi tim kreatif ya. Gue baca. Nevinnya nggak ikut. Gue nggak ikut. Si Nevin. Dan tim survivalnya itu adalah Nevin, of course, karena Nevin itu bau kentangnya. Yeah. Oke, terus. Oh, ngegas. Nevin ngegas. Ada Tronix, ada Mr. Chills, dan ada yang bersembunyi di belakang ini siapa nih? Si itu tuh skoceng. Kenapa lu skoceng? Ya, jadi gue bakal bacain di sini. Kalau kalian di kiri kanan kalian ini udah ada rules rulesnya nih. Oh iya, ini ada rulesnya nih. Survival lah. Jadi kita bakal mulai dulu dari tim kreatif ya. Nah, jadi ini kreatif ini kita diberi waktu 30 menit untuk membuat base ya guys. Base-nya boleh sebesar apapun terserah. Yang penting dalam 30 menit. Base yang dibuat itu boleh dibuat dengan banyak-banyak trap ya. Kita bisa boleh buat base dengan banyak trap. Terserah kalau nggak mau buat trap juga nggak apa-apa, bebas. Yang penting kalau dibuat trap itu disarankan. Dan dalam syarat pembuatan, dalam syarat pembuatan base, kita tuh nggak boleh ada pakai namanya mobs, nggak boleh pakai zombie, nggak boleh pakai skeleton. Tidak terlalu OP gitu, gua buat Ender Dragon gitu. Kita nggak, kita juga nggak boleh buat base terbuat dari bedrock dan obsidian. Dan yang ketiga, darah gua kencing dulu. Mik. Waduh. Kok ke toilet dulu dia. Dan yang ketiga, Kak Jin enggak sopan nih. Kita enggak boleh buat base-nya terlalu OP trap-nya. Kayak kita enggak boleh buat yang supaya sampai-sampai survival tuh enggak mungkin menang ya. Kita harus kasih kesempatan juga buat yang survival ya. Oke. Okay? Ya dan nanti setelah 30 menit kreatif bakal pindah ke game mode survival. Uh-huh. Dan dia bakal ambil full diamond armor dan berusaha untuk survive dari survival ya, dari tim survival. Karena tim survival itu bakal menyerang kita ya, guys. Dan ingat bahwa kreatif itu tidak boleh nge-enchant armor dia. Gitu aja sih guys. Oke, okay, oke. Terus next juga by the way, kreatif juga by the way boleh build-nya juga. Suara lu putus. Ya. Dalam kreatif itu dia bisa boleh build base-nya dengan world edit tapi juga cuma boleh sekedar dengan set, dengan lu tau gak yang world edit pakai set, set air, set dress gitu doang ya kan. Oke. Okay. Ya, dan sekarang kita bakal next itu ke tim survival. Dimana kalau di tim survival itu dia diberi 30 menit, jadi sama waktunya kayak kreatif, untuk mengumpulkan resource. Jadi dia boleh di-enchant, dan dia bisa enchant di spawn point di sini nih. Iya, nah, jadi survival kalian boleh enchant di sini, tempat enchantnya di sini ya. Kalian bisa cari bookshelf sini, dan kalian bisa slash spawn kalau nggak salah, ya bisa slash spawn. Kalian kalau mau balik ke sini, kalian bisa slash spawn untuk balik ke tempat situnya. Dan jadi kayak kalian boleh enchant di spawn point atau di dekat sini. Saat sudah 30 menit, survival bakal langsung mulai menyerang tim kreatif ya. Jadi kalian semua survival bakal menyerang ke base ya kreatif dan berusaha untuk membunuh kita-kita yang tim kreatif ini. Ya, tapi hati-hati karena base kreatif itu bakal ada banyak trap ya. Jadi semua udah jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Tanya. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan murid-murid. Ya. Nah, ada. Oke. Jadi karena udah enggak ada pertanyaan, jadi kita langsung aja mulai kali. Ya, kita bisa call. Jadi ya. Bakal sama Azrael dan Beaverly. Oke, jadi see you guys. Bye-bye. Good luck. Gua bakal kasih tahu di chat kapan kita mulai timernya, oke? Pas gua mulai timernya baru kita mulai, oke? Oke. Oke. Bye. Good luck. Di start tuh. Ngegas. Sekarang. Oke guys, kita udah di call ini. Gue udah di call bareng Azrael sama Beaverly doang. Karena kita tim 3
3 lawan 6 ya guys jadi ini karena kreatif ini udah main OP juga ya. Oke. Okay. Yeah, jadi 3 2 1 start. Oke, okay, kita start dan okay, kita bakal sini. Start timer-nya guys. Kita start timer-nya 30 menit. Oke, okay, dah ayo. Jadi kita bakal sini Beaver nih. Kita bakal sini. Di Azrael sini. Oke, okay, guys sini. Kita bakal ikut Azrael. Kita bakal mulai buat base kita. Dalam waktu 30 menit. Oke. Okay. Dan 30 menit. Kita buat base-nya gimana nih? Banyak trap-nya gimana? Kita mungkin pertama buat kayak kita buatnya di air. Nih. Nah, iya, nah. Ini tempatnya bagus nih. Yes, oke. Okay. Jadi sini Bi, lu mana Bi? Sini. Mana ini di bawah? Nah nih okay. Tempat kita deh. Jadi pertama kita mungkin buatnya di atas air, pas di atas air. Oh, kayak gini. Sama kita buat jembatan dulu nih ke sini nih. Kemana? Gimana kalau kita buatnya kayak gini nih guys? Kita lu nggak dicapa kerbau edit dikit gak Bi? Enggak. Ya udah. Oke, okay, apa? Anak survival murni gue. Weh. Anak survival. Gak ngerti. Anyways, gue boleh stack nggak? Okay, okay. Gue boleh stack nggak? Contoh ini dong, bikin jembatan. Nggak kan? Palingan kita buatnya pakai stone kali ya, stone brick. Nah, kita buatnya kayak gini nih, Zre. Bisa kita awalnya di sini dulu kan? Kita panjangin nih. Bi, kalau mau bantuin bisa Bi? Aduh, gue bisa bantu apa ya begini? gini. Kita kan jadi buatnya kayak gini nih, sampai tinggi segini kan? Tinggi kayak gini. Nanti jadi dari mountain ini, dari gunung sini sampai ke base ini kita kasih jembatan. Nih, lu bisa pasang ini nih, Bi. Oh, gua bisa yang ngetes lah. Ya, lu bisa redstone enggak? Dikit-dikit. Ya, redstone. Anak Imocraft bisa anak lah. Ya redstone-nya mana dulu ya, farming lah redstone-nya bukan trap gua. Enggak yang ini aja yang apa yang simpel-simpelnya kayak piston macam. Kalau gue itu kebayangnya tadi trapnya itu yang ngebingungin mereka. Iya, ngebingungin mereka bisa juga. Iya, itu just. Ah, yes. Ya ide-ide gak supaya bingungin mereka gitu. Main TNT gak apa-apa kan ya? Boleh, bebas. Tapi gue bikin di mana ya? Nih. Base kita sampai mana? Sampai mana maksudnya? Dari batas sampai mana gitu? Nih, base kita kan di sini nih. Boleh digedein, boleh bebas, mau segede apa. Menurut gue supaya kita kasih jembatan ke mereka. Jembatan gini loh, kita kasih jembatan stone brick dari mereka, tapi di jembatan stone brick ini sebenarnya ada TNT di bawahnya, ngerti gak? Oh ya ngerti. Ini buatnya pakai wood. Biar bisa bakar ya. Iya bisa dibakar. Oh nggak, gue pide. Oh my god. Ya. Kenapa kita nggak pakai sen? Gue tanya lo. Kalau sen bukannya jatuh ya? Pakai world edit enggak. Oh gitu. Nih liat ya. Watch channel. Kan mana ngerti gue. Salah. Kayak gini. Kita kan buatnya kayak gini nih sekarang kan. Bridge-nya kan. Terus kita buat kayak dindingnya kayak gini supaya mereka gak bisa keluar dari bridge-nya nanti. Supaya mereka. Buatnya dua layer juga supaya mereka gak bisa keluar. Ya kan. Bener gak? Ini gimana nih maksudnya? Nah sistem gue maksudnya sekarang kayak gini loh. Jadi kita pertama bakal taruh TNT di bawah. Nah kita jangan pakai sombrik. Pakai stone. Lo yang trap, apa namanya yang trap bikin bingungnya gimana maksudnya? Ini kan kalau misalnya kita pakai TNT bawahnya terus taruh pressure plate semua kan mereka bingung jadinya mau nginjek yang mana gitu. Oh, nah ya, di salah satu pressure plate itu ada TNT-nya gitu. Boleh. Jadi kayak gini lo masuk gak nih? Lu pada liat bawah sini ya? Ya kan sih kan jadi kita bakal taruh TNT ini di sini. Nah masalahnya TNT itu kalau meledak berapa blok dah? Kita bakal sampai ujung terus nih. Jadi kan kita kan ini kan jangan terlalu banyak sih. Iya nanti kalau meledak satu aja semua. Sudah. Mendingan kayak ada yang di sini sampai di sini. Terus ada lagi yang di sini sampai di sini. Gimana? Jadi maksud gua juga kita juga gak bakal taruh pressure plate. Jadi mereka gak bakal nyangka gitu loh. Jadi mereka gak bakal nyangka ada TNT, tapi kita bakal taruhnya di belakang. Ngerti gak? Maksudnya belakang sini. Berarti yang aktifin trapnya itu kita. Kita. Jadi itu kayak mereka. Okay. Jadi itu mereka tuh kayak gimana ya? Kita pertama satu orang nge-bait di sini. Kan di atas base kayak ini mereka. Nih. Kita pura-pura kabur. Mereka ikut-ikut. Kita langsung press button-nya duluan. Jadi kita udah di ujung sini duluan. Jadi mereka pas itu udah kejatuh gitu. Yes. Yes, I get it. Button-nya gue taruh. Ngerti. Gue taruh button-nya di sini ya.
Ini ada soul sense, soul sense-nya kayak gini nih. Gimana nih, Sre? Sre. Oh iya, iya. Boleh tuh, boleh. Kita kan lari-lari sih. Soul sense-nya baikin lagi, soul sense-nya baikin. Oh, enggak. Udah tambah soul sense, tambah web, cuy. Iya, sini. Biar nanti yang mau nolongin, eh, malah kejebak di kopet. Kopetnya jangan terlalu banyak, ntar kasihan mereka. Mati semua. Ini banyak di awal doang cobwebnya, di sananya udah jarang. Iya, banyakin di awalnya. Lu gak mau dibawa sini. Nih, mendingan kayak gini. Kita tuh sebenarnya bisnis cuma buat nge-base doang. Kita tuh sebenarnya lagi di mana gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi lu satu orang di jembatan ini, satu lagi di mana, satu lagi di mana. Ya, tapi berarti boleh di mana-mana juga dong trap kita. Boleh boleh di mana-mana, bebas, sabep. Nah, tapi itu kayak gini. Kita harus kayak ada satu jalan untuk supaya kita lagi in danger, kita ke saling orang-orang gitu loh. Oh. Betul udah kalau jatuh ke air langsung dipanah sama mati aku. Jadi kita di sini kayak buat wall dulu, tempat kita bisa. Jadi ada yang di base itu, ada yang di base ini, ada yang jadi bait juga gitu, ngerti oh, gak? Oh iya, iya. Jadi ini 98. Time. Yes, oke. Okay. Ini kan. Nah, terus kayak gini maksud gua nih, Zre. Oh. Ini Zre, sini Zre. Jadi pertama kita buat kayak sistem di mana kita bisa kalau alarm nyalain nevernya itu automatic dispenser nembak-nembakin mereka di sini, tapi nembakinnya fire arrow. Oh, iya iya. Oh, gua punya ide untuk bait doang. Dikira kita di atas. Kita di mana? pinter. Gimana Bi? Keadaannya Bi di sana Bi? Baik Bi. Sabar. Gue liat dulu. Bentar. Okay. Kan kalau di tebing-tebing gini biasanya ada iron ada kok. Ah iya. Boleh. Oke. Sip. Boleh. Oke. Stone. Oh, gak bisa kah? Ini kita gini aja nih, gini. Bentar. Gini. Ini kita noob banget aja. Nah, tes. Coba tes. Pencet. Ah ya, pencet. Oke. Coba lo ke depan, semua jalan nggak? Ya coba. Pencet. Ya semua jalan. Nah sekarang tinggal di si arrow nih, arrow. Next. Coba tes sekali. Coba gue tes sekali. Iya, tes sekali. Lemparnya fire gue coba ya. Sabar. Oke, coba. Siap ya. Oke, dah. Fire arrow. Oh. Ada fire arrow plus weakness. Anjay, oke. Ambilin. Ini dibuka. Dia kalau bina aja. Ini desa air. Masalah. Oke, tapi udah. Di situ iron pickaxe Della. Ah, mana tadi? Sword-nya apa? Sword-nya diamond pickaxe. Pokoknya semua tools diamond. Semua tools diamond berarti diamond, ya? Diamond. Semua pakai diamond, semua hal yang berhubung diamond. Gua ambil diamond pickaxe. Terus apa tadi blok? Blok buat proteksi. Udah kan, udah siap kan? Sabar, gua pasang dulu semua. Oh my god! Oh my god, kamer, coming! Mereka datang! Tertarik, cover. Oke, gua liat lu. Lihat belakang, Fel. Have a nice day. Mereka datang. Di mana? Gue bakal kalau kamera tuh. Oke, gue tembak satu. Nice knock. Arrow, tuh daerah, Mereka datang. Oh, mereka bawa shield. Nice one.
Nice one. Mati lo. Mereka masih udah kena weakness. Makasih. Kira lu pintar anjay. Sabar. Nice one. No, gua maju tuh anjay. Biarin mereka maju dulu. Dia enggak tahu kan gua sih sih. Ya lo nanti. Kena biarin lu. Ah. Mau apa dia? Mau apa mereka? Harusnya kita tembok belakang apa? Kita hancurin semua, woi. Jadi apa namanya? Mereka. Mana mis? Woi. Makan. Mana? Woi. Oh, Nevin. Mereka sepasitek tadi. Gua kabur. Apa lo pada? Woi. Gua kabur. Lu masuk. Enggak ada yang belum mati apa? Bye semua. Lu mati Zre? Enggak. Lu kabur gak? Gue stay di hall-nya, gue tembakin. kabur kan sih. Kabur. Itu saran lu makan ya Ajay. Mereka bingung. Ada yang jalan kesini kah? Gue. Saya puter. Ini gue. Iya. Oh my god, tadi tiba-tiba ada orang di belakang. Sneak jernih. Gak bisa, oh iya. Oh my god. Tutup. Hancurin. Tutup. Oh my god. Gue ikut naik juga. Anjay, tadi pala arrow kita tuh bagus banget. Gila anjay itu tadi. Tapi ada yang surprise attack dari atas, gila itu. Ada pickaxe lagi, weh. Ya. Ayo lo. Apa sih mau dihancurin ini, apa-apa? Ini, sini. Sini. Iya, di situ. Hancurin. Enggak, buka aja. Tutup. Mereka di bawah tuh, mereka lagi ke bawah. Mereka otw, cepetan kabur. Baik, ke atas. Ayo. Bibi, sana, sneak me. Oh iya, deng. Sneak ya, deng. Jangan sampai kecil. Hati-hati. Jangan sampai main dorong. Antri. Antri, bos. Mereka datang. Oh, gak ditutup lagi. Oh, gak apa-apa. Gua... Ya, iya, lupa. Gua bisa tembak. Ah, mereka turun lagi. Mereka masih ada pickaxe. Siap tembak. Oh my god. Ini jalannya enggak dihancurin aja. Hah? Hancurin tangganya. Tangganya anjir. Dah, harus siap. Supply kita mau di sono. Hah? Supply apa emang, ada apa sih? Ada bow gitu-gitu. Oh. Anjir, kita kasih mereka bow gitu kali. Begitu bodoh ya. Apa kita taruh bow di sana anjay? Gak tau. Berarti gua lah yang bego. Gua yang naro. Kena. Gua punya ide. Kena lagi. Bukan ada bow jadi. Mereka sih dulu bow anjay. Kenapa kita sebodoh ini gila? Oke, kena. Mereka berenam gila. Kena lagi. Oke, okay, satu jatuh. Oh, ini di sini. Sebelah sini. Mana?
Ini dia buka lubang di sebelah sini. Tuh. Ada fast bridging aja. Bye. Oh, di atas juga di sini tuh di atas tuh. Oh, gue tembakan gue udah kayak pakai. Oh, nice. Yes, mati itu. Pacing dance. Yes, oke, okay, Masuk. Jangan terlalu di pinggir nanti jatuh. Mana mereka? Gua takut aja dari belakang lo nanti nyerang kita. Woi, skoceng. Kayaknya 5-5-nya di sini sih. Tuh si Nevin tuh di belakang tuh. Aduh, ah mampus tuh Nevin jatuh. Asas. Oke, itu di tangga sebelah sini ada juga tuh yang kena. Oke, Nevin gua tembak-tembakin terus. Nevin, ayo, let's go. Gua butuh makan. Oh, Nevin pakai shield. Anjir. Ya, di belakang bener. Wah. Ah, si Sharon enggak tahu ini 112. Untuk air. Wah, dilawan sini gua. Anjir, gua dikejar. Gua mati dong. Hampir mati maksudnya. Dikejar. Mak, cepetan, Mak. Gua dikejar. Kita. Kok kabur? Ih, kok sakit banget sih dia? Mati gua. Wah. Nih Sharon kan lagi di air. Nah, udah tembakin aja tuh. Wah, nge-lag juga nih. Sharon enggak bisa ngapa-ngapain. Tidur. Gue kabur balik. Wewe, gue ke dikepung, gue. Gue mati kah? Iya benar. Oh ya, lu mati bi. Gue dikepung. Soalnya nge-lag gue. Ya, spawn pointnya di sini deh. Game mode 3 buat spectate. Wah, gue mati. Oh my god. Ayo fail. Oh my god. Balik ke tempat awal. Mereka ada berapa lagi? Sisa. Waduh, masih banyak, Pel. Ini kok tiba-tiba ada skeleton? Tuh dong, sinyal gua 1 tuh. Atas dulu. Oh my god, we just got elf, boys. Lima. Oh my god. Oh, Pel, lu ambil ML arrow-nya, Pel. Dari dispenser ambil. Oke. Okay. Nice call. Mereka lagi OTW ya, perasaan. Nice call. Back. Itu bunuh aja dulu skeleton ya. Okay. Oh, mereka OTW. Mereka datang. Kabur. Tembakin Pel. Oh, mereka tutup ya. Good. Terus fail. Lari, Pel. Lu tau gak mereka dapet diamond dari mana aja? Dari base kita anjay. Oh, ada itu tuh. Pel. Enggak, gua kalah. Oke, GG. Ah, kebantai kita, weh. Kita tadi. Ah, iya sih, itu supplier dari kita tadi yang diamond itu. Base. Supplier diamond. Kita bukannya malah kasih. kita malah kasih ini, weh. Kasih supply. Oke, nice one. Oke, guys, jadi kita juga untuk video kali ini. Jadi menang share dan juga ke teman-teman kita di sini ya, ntar linknya mereka bakal di deskripsi. And ya, yeah, jadi Gimana Fel? Nanti kita bakal lanjut apa nggak nih Fel? Kita bakal lanjut apa? Karena gimana kalau kita lihat apa? Nanya viewers kita ya. Ah ya, kan, viewers aja ya. Kalian bisa mungkin taruh hashtag lanjut di komen. Yeah, hashtag lanjut ya guys. Kalau kalian mau lanjutin part 2 atau episode 2 lanjut di ini ya, di Belsis Indonesia. Ini, so dan ini pertama kalinya kita lakuin batas ini. Jadi kalau misalnya ya kita minta maaf dan kita pasti bakal lakuin
Suara putus. Jadi kita pasti bakal buat battle siangnya itu lebih bagus lagi. Yo, dan kita melihat ternyata 3 lawan 6 itu kurang coy. 3 terlalu bertempur. Terlalu banyak over. Iya. Kelebihan gitu. 3 lawan 6. Jadi mungkin kita next time kalau kita kumpul bersembilan lagi, kita mungkin 4 lawan 5 lah ya. Yo, lebih adil lagi. Ya lebih seimbang. Seimbang ya. Jadi ini kok ada 3 pala naga nih sekarang nih. Gimana? Enggak ada badannya. Gue akui kesalahan gue melawan si Nevin Gaming ini ya. Tadi Nevin hampir mati tuh gue tembak. Iya, gue hampir mati anjir. Ternyata guys tadi kalau kayak inget trap arrow kita itu ternyata hampir ngebunuh. Itu hampir banget. Itu bagus banget. Darah gue udah kayak tinggal 2 HP doang, man. And plus FPS gue drop banget, guys. Oh my. It was really good trap, bro. Yeah, katanya good trap. Jadi like a really good trap actually. Oke, jadi ya kalau kalian mau pokoknya intinya ini kayak bisa lanjut. Dan ya, itu aja guys untuk video kali ini. Ada yang mau tambahin mungkin, ada yang mau tambahan atau mau ngomong lagi? Mungkin siapa ini teman-teman kita di sini? Ada yang mau tambahin? Ada yang mau tambahin apa? Tolong aja. Jangan di malu. Kenapa kenapa? Jangan malu-malu, langsung ke sini. Gua mau nambahin. Apa? Di bodo. Gua mau tambahin. Apa? Subscribe Nevin Gaming. Subscribe ke channel gue aja. Jangan ke Nevin. Udah Nevin subscribernya udah kebanyakan. Aku bagi. Ya mungkin kalau ada yang viewers ini yang cewek itu yang mau kontak ya. Waduh ya. Ya boy. Galah. Lagi cari jodoh nih si Nevin ya guys. Waduh. Hashtag Nevin lagi cari jodoh. Jadi guys, untuk video ini. Oke guys, see you guys. Bye-bye. Bye. Ladies and gentlemen. Bentar, Fel. Oke, kenapa? Suara lo kok kecil banget ya? Coba ngomong lagi. Apaan? Ngomong lagi. Lama banget sih. Ngomong. Lebih keren lagi next time, bilang. Yoi, keren lagi. Ini kan masih first time kita. Ini apa anjir? Ini apa? Tiba-tiba kepala itu apa anjir? Ayo, what the hell?